Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Solen Reloaded termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya nurholisdiam_underscore atau kalian bisa langsung chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Di sana top up Solen yang murah, 1 dolar itu cuma 14k. Menurut gue itu udah murah banget. Dibanding kalian beli pakai pulsa, mahal kena pajak. Mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini cuy. Misalnya ada yang nanya, "Bang, ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih top up di sini?" Nah, ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Solen yang udah sering banget top up di sini. Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up di sini ya. Ini ada beberapa testimoninya, kalian bisa langsung lihat aja. Nah, kalian udah lihat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Solen Reloaded termurah dan terpercaya hanya di nurholisdiam_underscore. Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizali. Ya, di video kali ini gue bakal bermain game Solen Reloaded lagi seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Solen. Kali ini gue mau eksperimen. Kenapa gue mau eksperimen? Karena viewers gue yang nanya, "Bang, lebih bagus all-in ke Lugao atau all-in ke Sakshobai di meta sekarang ya?" Ini di meta sekarang. Yang pertama, gue nyoba dulu all-in di Sakshobai ya. Ini gue all-in Sakshobai kan. Lugao gue paling terakhir nih. Gue nyoba, tadi gue udah nyoba ya. Kalian bisa lihat aja video replay ini. Ya. Ini gue udah nyoba buat lawan BP yang di atas ya. Nih, gue tadi lawan BP beda... Kan BP gue 43 nih, 43 BN. Gue tadi lawan ini, yang 47 BN. Gue lawan BP 47 BN, walaupun kalah. Tapi, kalian bisa lihat aja replaynya ya. Kalian bisa lihat replaynya. Ini kita bandingin dulu ya. Ini buat all-in di Sakrobanya. Ini beda 4 BN ya. 4 BN tuh udah jauh banget cuy. Kalian bisa lihat, gue cepetin aja ya. Gue cepetin dulu ya. Ini walaupun Lugao gue paling terakhir, tapi dia masih bisa survive ya. Nanti gue kasih tahu urutan hero gue, kenapa hero gue bisa survive kayak gini. Lawan 4BN, 4BN di apa di BP-BP 40 BN-an tuh udah ngaruh banget cuy. Sumpah dah, coba kalian nanti kalau lawan BP yang beda 4 BN, itu susah banget. Ya. Susah banget cuy. Apalagi di sini gue ada perbedaan god ya. Ya musuh ya Lingling udah god 1 ya kan. Di sini gua masih pada god 0 rata-rata, yang god 1 cuman Sakshobai. Buat survivability-nya ini wah aman banget sih kalau buat Sakshobai. Makanya gua lebih suka Sakshobai. Nanti habis ini gua bakal ganti all in ke Lugao. Jadi biar kalian tahu nih perbandingannya ya, lawan BP di atas ya. Kalau lawan BP di bawah, Lugao kalian mau kalian gak all in juga itu bisa menang cuy. Pasti Lugao yang gak bunuh kalau lawan BP yang di bawah. Ya, BP-nya di bawah tapi dia bisa ngurangin damage musuh. Kalian bisa lihat aja. Lugao. Set. Nah, Erming mati. Lihat Sakshobai gua ya. Lihat Sakshobai gua. Dia masih survive dan masih bisa ngebunuh musuh. Yang gua salut itu. Nggak salut sih. Yang gue mantepin itu sih. Set. Das. Nah, dia yang bermusuh ya. Walaupun Yelingling ya. Walaupun Yelingling. Ini gue gak tahu nih. Lugao dia bisa penuh lagi darahnya. Mungkin karena ininya ya. Mungkin karena Martial Soul Spirit Avatar ya. Nanti gue bakal ganti. Jadi urutannya Shobai, Lugao, baru Yelingling ya. Di sini kalau lihat dari damage, damage-nya paling gede Sakshobai gua walaupun beda 4 BN. Ya, walaupun beda 4 BN di sini damage-nya gedean Sakshobai gua. Bisa lihat Sakshobai damage-nya segini ya. Oke, ini all in Sakshobai. Kita bedain damage-nya untuk Lugao. Tapi gua lihat sih buat build tadi tuh gua sempat mainin build Sultan ya. Jadi Lugao bisa pakai Taiah ya. Kalau kalian mau all-in di Lugao ya. Kalau ini ada saran juga. Kalau kalian mau all-in, misal mau all-in di Lugao, bisa pakai Taiah. Sumpah. Tadi gue bisa lihat build-build aneh sih. Cuman ya, kita coba aja. Apakah bisa apa enggak ya? Gue nggak tahu juga ya. Sementara kayak gini ya buat build-nya. Eh, enggak deh. BP gue tetap 43. Cuman kurang 100 M dikit lah ya. Oke, gue udah all-in di Lugao nih sekarang nih. Kita tes damage dulu aja lawan BP yang di atas. Kalau lawan BP yang di bawah, udah pasti dia ngepok nih. Gue lawan ini ya, 47 BN. Dia juga all-in di Lugao.
Cuman nih, nih, ini ada fun fact juga cuy. Kalau orang godnya udah sampai 2, udah sampai god 1, itu udah pasti bakalan OP banget. Sumpah, god di hero itu ngaruh banget ya. Ini yang belum tahu, god di hero ngaruh. Jadi di sini kalau gua lawan ini, dia ini udah pasti gua kalah. Soalnya god di Lugao sama dia udah ada Hidden Weapon Lugao. Jangan deh, jangan lawan ini deh. Ini mah udah pasti kalah cuy. Gua lawan yang tadi deh ya. Lawan yang Mujaong. Lawan 47 band. Apakah bisa setahan Shaxobai? Ya kan? Kita lihat aja nih. Gua enggak tahu bisa setahan Shaxobai apa enggak. Kalau lebih mantep berarti kita pakai all in Lugao ya. Ini gua pakai Taiyah ya. Ini gua ngikutin build orang yang konyol itu. Tapi nanti kita ganti lagi kalau misal langsung mati, kita ganti lagi Taiyahnya, kita ganti si siapa namanya itu? Phoenix Wingsor ya. Taiyahnya kita ganti Phoenix Wingsor. Oke, dari segi ulti sih cepat ya. Gila. Berdamage ya. Agak berdamage ya. Kalian bisa lihat ya. Berdamage. Kita tes. Wah, dalam ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi ini kalian kalau yang mau build Lugao bisa pakai build gue yang pakai Taiyah ini. Jadi itu lumayan ada damage. Tuh, dia bisa ngebunuh yang pertama. Tapi kekurangannya gue kurang suka dia agak-agak lembek. Gue gak tahu sih. Tapi kita tes dulu aja ya. Oke. Oke, nih bertahan. Nih mulai suka nih gue nih. Wah. Ya, tapi mati cuy. Oke, nanti kita lihat dari segi damage-nya. Oke, dari segi damage-nya, gue bisa ngalahin nih. Kayaknya ya. Kayaknya gue bisa ngalahin nih. Bisa ngalahin gak sih? Gue gak tahu sih. Bisa ngalahin sih, 4 band. 4 band cuy. Suruh. Oke. Di sini kita bisa ngebunuh 2 musuh kalau pakai all in Lugao. Nah, pakai all in Lugao bisa ngebunuh 2 musuh. Tapi dari damage-nya agak kurang ya. Masih gedean damage si Erming-nya. Berarti yang ngebantu lebih ngebantu si Erming ya. Di sini yang gue lihat dia lebih ngebantu si Erming. Cuman bisa ngebunuh 2 musuh. Ini buat meta sekarang ya. Kalau buat meta Dai Mubai, gue saranin tetap all in Shaxobai. Soalnya ini ada 2 meta ya kan. Kita tes aja nih pakai Crimson Cut ya. Gue gak tahu bakal ngaruh apa enggak nih si Enming. Oke, nge-stun ya. Oke, sama kayak tadi ya, bertahan ya. Gue eksperimen banget nih gue orangnya. Aduh, tapi lembek ya kalau pakai ini ya. Coba ya. Dalam enggak? Srot. Oke. Okay. Lagi ini ulti ya. Nah, bisa ngebunuh ya. Langsung mati ini mah gue. Nah, itu ya kurang lebih. Oke ya, harus pakai Taiyah sih kalau mau sih. Tuh. Buat damage ya gedean si Enming. Cuman enggak segede tadi ya, enggak segede Shaxobai tadi ya. Kalau Shaxobai itu damage-nya gede banget cuy kalau kalian mau all in. Itu masih oke. Okay. Kalau lawan BP yang di bawah gimana, Bang? Kalau lawan BP yang di bawah ya kalian enggak usah di all in di Lugao juga bakal menang cuy. Kalau lawan BP yang di bawah ya, itu masih oke. Okay. Nah, ini buat formasinya. Saran dari gua ya. Ya saran dari gua kalau kalian mau pakai meta sekarang yang all in Lugao, ya Lugao-nya kalau belum punya hidden weapon-nya, kalian bisa pakai Taiyah. Itu masih oke, masih ada damage gitu. Kalau kalian pakai yang Phoenix Wingsor, ya. Ini gua tes ya. Gua tes lagi nih pakai Phoenix Wingsor. Soalnya kita sekarang kan temanya eksperimen ya, eksperimen. Kita pakai Phoenix Wingsor. Ngurangnya jauh lumayan BP-nya. Cuman kalau udah punya hidden weapon-nya, wah mantap sih Lugao ya. Oke, di sini gua pakai Phoenix Wingsor ya. Dari segi ulti
lambat, lebih lambat dari segi ultinya. Taiah itu bikin cepat ulti, agak cepat ya. Nah ini ya, kita tes saja nanti damage-nya Phoenix Wingser apa Taiah, kita tes. Gua nggak tahu sih bakalan ngaruh apa enggak. Oke, ada damage tadi, kena dikit damage, damage dikit lah ya. Oke, gampang mati. Langsung ulti. Ini gue pakai Crimson Cut loh. Oke, ulti lagi ya. Ulti lagi. Oke, aduh nggak mati cuy. Nggak tembus ya. Oke, mati. Oh, dia matinya sama. Dia mati sama ini ya, Divine Tool ya, musuhnya ya. Soul Tremor, asik. Soul Tremor ya, skill dari Anming. Langsung mati ya. Kalian bisa lihat nanti buat ininya, buat statusnya. Nah, iya kan? Buat statusnya gedean di Shark Shobai. Kenapa gedean di Shark Shobai? Karena Hidden Weapon-nya pakai Taiah. Perbandingannya kayak gitu ya. Kalau buat Phoenix Wingsor sama Taiah. Tapi kalau buat Hidden Weapon yang apa namanya? Yang dipakai Lugao-nya, gue belum nyoba. Nanti kalau udah ada Hidden Weapon-nya kita bandingin lagi, kita eksperimen lagi. Oke. Okay? Jadi kesimpulan gue di sini, kalau dilihat dari damage PvP ya, di damage PvP ya udah pasti Shark Shobai ya kan? Shark Shobai. Tadi kan kalian udah lihat kan damage Shark Shobai berapa. Jadi kalian bisa lihat aja tadi damage-nya kurang lebih ya gede banget buat di Shark Shobai. Ini gue lawan BP di bawah sedikit. Kita tes lagi terakhir lah ya. Ini full battle sih hari ini sih. Oke. Okay. Sumpah sih ini Enming dalam banget damage-nya ya. Tuh. Gila ya. Srot ya. Wah gila si Yanming cuy. Nah tuh lawan BP yang di bawah mah dia ngekill ya. Lugao mau lu kecilin damage nya juga pasti ngekill lawan BP yang di bawah mah. Shark Shobai malah nggak ngekill karena Shark Shobai itu ngisinya, ngisi speednya, ngisi skillnya itu lebih lama dibanding Lugao. Jadi Lugao itu karena cepet aja ngisi skillnya, jadi dia bisa kelihatan ya berperan gitu. Kalau Shark Shobai ngisi skillnya lebih cepat dari Lugao, ya itu udah pasti Shark Shobai damage-nya lebih gede cuy. Kayak gitu ya. Makanya tadi Shark Shobai kalau dibawa ke late game tuh, ya meta sekarang Enming ya. Enming sih gue saranin sih, Enming cuy. Enming dalam. Dia hero attack cok. Kacau. Enming ya. Jadi eksperimennya ternyata yang paling bagus bukan all-in Shark Shobai, bukan all-in Lugao. Kalian bisa all-in Enming. Gua gak tahu sih. Nanti di next eksperimen gue bakal all-in Enming coba ya. Gue bakal nyoba-nyoba. Tapi nanti kalian tunggu aja videonya ya. Ini masih god pada god 0 sih. Jadi sabar aja, ntar gue bakal bikin lagi eksperimen selanjutnya. Kalau buat final build kayak gini, yang mau lihat buildnya silakan. Jadi ini terakhir buat buildnya, gue kasih ke kalian. Buat build terakhir ya, Immortal Harp tadi ya, tuh. Enming walaupun pakai Crimson Sky Luo, damage-nya kacau. Tuh, buat final build. Ya Lingling, Lugao ya, Lugao. Nih Lugao tadi pesan dari gua kalau mau pakai Hidden Weapon, pakainya kalau sebelum ada Hidden Weapon-nya dia ya, kalian bisa pakai Phoenix Wingsor. Phoenix Wingsor. Pakai Taiah kalau kalian mau all in ya. Karena kalau kalian all in di Lugao, kalian nggak pakai Taiah, tadi damage-nya kalian bisa lihat berkurang drastis ya. Itu kecil banget damage-nya. Jadi saran dari gua sementara kalian bisa pakai Taiah buat memperdalam damage aja gitu ya. Oke, buat the eksperimen hari ini itu aja sih. Eksperimen all-in Lugao apa Shark Shobai atau Enming. Enming nanti lah ya. Di next eksperimen gue gak tahu hari apa. Nanti kita bikin eksperimen aja.
Jadi makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Firzali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers. Buat kalian yang lagi nyari jasa top up Solen reloader termurah dengan rate 14.000, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih.